Dilansir dari laman zonajakarta.com, transaksi pembelian jet tempur F-15X antara Indonesia dan Amerika Serikat dilaporkan tengah berjalan pada akhir tahun 2022 lalu. Namun, hingga kini Indonesia belum mengumumkan secara resmi pembelian Indonesia atas jet tempur berat dari Amerika Serikat tersebut. Menurut Antara, Indonesia telah disetujui untuk membeli jet tempur F-15X oleh agen ekspor senjata Amerika Serikat Defense Security Cooperation Agency mengeluarkan otorisasi pada 10 Februari 2022. Kemudian, pada akhir 2022 lalu, Menteri Pertahanan Prabowo melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin di Kompleks Pertahanan Pentagon. Pertemuan tersebut membahas mengenai transaksi jet tempur F-15X dari Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan untuk membeli jet tempur F-15X Indonesia akan berusaha untuk membelinya dengan rencana cicilan. Kami jelas meminta harus bisa membeli dengan cara mencicil, tidak bisa sekaligus, katanya. Pemerintah selalu mengutamakan pembangunan ekonomi dan sebagainya, kata Prabowo. Namun, Boeing selaku perusahaan kedirgantaraan Amerika Serikat meragukan kemampuan Indonesia untuk melakukan pembayaran. Menurut Aviation Line, Indonesia telah memulai negosiasi dengan Amerika Serikat untuk pembelian hingga 36 pesawat tempur berat jet tempur F-15X, senilai hampir $14 miliar Amerika Serikat, tetapi tidak jelas dari mana sumber pembiayaannya. Dikutip dari Bloomberg, eksekutif Boeing Co. terbang ke Jakarta minggu lalu untuk membahas transaksi tersebut dengan pejabat Indonesia, tetapi menemui hambatan pembiayaan. Boeing prihatin dengan kemampuan ekonomi terbesar di Asia Tenggara untuk membiayai pesawat. Karena Indonesia bersikeras membayar dengan cara mencicil, kata orang dalam Boeing yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Pertemuan berakhir tanpa hasil konklusif, yang berarti rencana untuk menandatangani kesepakatan tersebut kemungkinan akan tertunda. Dari sudut pandang geopolitik, tatanan tersebut sangat penting bagi kepentingan Amerika Serikat, karena akan memperkuat hubungannya dengan salah satu mitra utamanya di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui pada bulan Februari 2022 kemungkinan penjualan 36 jet tempur F-15X disebut F-15ID dan peralatan terkait seharga $13,9 miliar Amerika Serikat. Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia Marsikal Fajar Prasetyo sebelumnya berkomentar bahwa dia menargetkan 8 pesawat pertama dapat diterima selama 2024. Akhir tahun 2022, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan negosiasi dengan Boeing sedang berlangsung. Dia juga mengisyaratkan tantangan seputar pembiayaan. Perlu diingat bahwa Indonesia tidak hanya menginginkan jet tempur F-15ID, tetapi juga mengkonfirmasi akuisisi 42 jet tempur Dassault Rafale pada bulan Februari. Namun, untuk saat ini baru menandatangani kontrak untuk 6 unit pertama pesawat tempur Perancis tersebut. Aviation Line juga mengungkit soal Indonesia yang telah berkomitmen untuk membayar 20% biaya pengembangan program jet tempur KF-X yang menghasilkan jet tempur KF-21 Boramae. Sebagai ganti transfer teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi 60 unit pesawat tempur di negaranya. Namun komitmen tersebut terhenti pada tahun 2019 karena COVID-19. Baru pada awal bulan, pembayaran dilanjutkan kembali dan menurut informasi yang disampaikan. Sebagian dari kontribusi tersebut akan dibayarkan dalam in natura, yaitu komoditas yang ditagih Indonesia, dan bukan dalam mata uang. Keraguan tentang kapasitas pembiayaan Indonesia cukup beralasan, mengingat negara tersebut sudah berkomitmen pada jet tempur Rafale dan KF-21 Boramae. Terutama dengan mempertimbangkan sejarah penundaan pembayaran atas komitmennya pada program jet tempur KF-X. Demikian dulu video terkini dari Trending Militer, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya, agar channel ini semakin berkembang, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan nantikan video selanjutnya dari channel Trending Militer.